Sebenarnya tuh tadi pengen habis apa tuh? Habiskan kuota dengan cara mana? Itu aku habis TikTok-an gitu kan, random aja iseng, terus pikir kenapa nggak showroom, jadi sekalian aja apa habisin baterai aku. Jadi baterai aku sekarang tuh 49%, jadi aku mau showroom sampai baterai aku habis. Oke, sampai nanti peringatan 5% lah. Oh iya, besok hari Jumat ya, seharusnya sih besok ondel ya, kita lihat, semoga besok bisa ya. Ini terlalu dangkal ya atau gimana sih guys? TikTokan doang kagak diupload ya, draft doang banyak ya. Assalamualaikum, malam Onil. Waalaikumsalam. Jam berapa tuh abis? Apanya abis? Oh, baterainya nggak tahu, makanya nanti kita lihat aja ini sampai kapan showroomnya bertahan. Ya dok, minggu lalu nggak buka praktik. Ya praktiknya nggak ada minggu lalu. Udah lama kan? Nggak lama juga sih sebenarnya. Cuman kan biasanya kan waktu Januari kemarin kan kayak lumayan sering, terus bisa-bisanya ngecas. Iya, aku kalau misalnya kadang gitu sih, tapi kadang kalau misalnya nggak sampai habis aku udah cas kok. Cuman nih kadang karena pengen aja gitu. Pengen karena showroomnya. Jadi baterainya habis dengan berfaedah gitu showroom. Ondel mood booster, wah terima kasih, seneng deh kalau ada yang bilang ondel tuh mood booster gitu, terus kalau lihat ondel terus ketawa gitu. Padahal kan juga kita nggak jelas ya, maksudnya mungkin karena kita sama Adel gitu, maksudnya aku sama Adel tuh kayak sefrekuensi gitu, terus kalian yang nonton juga emang humornya sama, jadi mungkin terhibur sebenarnya, walaupun mungkin bagi orang-orang yang lain kayak apaan sih ondel gitu, nggak jelas ya kan. Tapi tuh bagi sebagian orang tuh kayak ya itu justru lucunya gitu kan, karena nggak jelas. Iya, aku kayaknya mau ngapain ya, aku siapin gitar sih, tapi aku gak tahu apakah akan online. Iya, asli ondel tuh hiburan di kala galau, bukan humoris sih, lebih tepatnya saya receh. Nah iya, makanya karena kalian receh. Adalah kejedot, adalah kebagi para bet. Udah makan belum? Udah. Undiranmu lagi aku editin nih. Diedit kayak gimana tuh? Karena kita sama-sama berjiwa bapak-bapak. Nah iya, justru kayak mungkin kan sebagian dari kalian juga humornya tuh suka jokes yang bapak-bapak gitu kan. Aku sebenarnya ada jokes tau. Aku belakangan ini tuh kayak ada kumpulan jokes gitu. Tapi aku tuh pengennya nanti kalau misal lagi collab sama Adele, karena kalau aku sendiri tuh beda gitu loh ngerasainnya. Ya gak sih, soalnya kalau sama Adele ada yang diketawain, maksudnya Adele bisa ngetawain gitu, padahal gak lucu. Emang Adele supportive friend banget ya. Aku ada jokes mau denger nggak? Mana tuh Kak Wahyu Citra? Iya, aku mau simpen aja. Entah kenapa lihat kamu bawaannya pengen ketawa. Kenapa tuh? Ini nggak apa-apa lah ya, maksudnya masih mending gitu bawaannya pengen ketawa daripada bawaannya pengen ngomel. Walaupun gak lucu, yang penting ketawa. Nah itu dia, itu dia. Ondel tuh lucu nggak lucu, ketawa. Nggak tahu ya, soalnya kayak ya emang humornya rendah sama Adel. Baru-baru apa tuh, baru-baru basah di hair dryer jadi kering nggak? Oh,
paru-paru apa sih? Aku bacanya baru-baru. Entah kenapa ya, sekarang tuh kalau ngeliat tulisan kecil tuh kayak nyaru gitu loh. Kayak kemarin aja main tebak-tebakan ya di story-nya Adele gitu. Aku bisa-bisanya baca apa ya waktu itu musisi apa jadi posisi gitu. Gak kelihatan gitu kecil. Poinnya adalah apapun jokesnya yang penting ketawa ya. Tumben dadakan, iya tumben. Biasanya kan aku kayak apa ya, kasih dulu gitu ya jadwal. Sekarang udah kan beli TTS nanti nih, Alta kata isi lo gak? Di e-commerce gitu masih ada gak sih teka-teki silang? Apa di toko buku masih ada? Masih kan ya? Seru juga kayaknya showroom sambil isi. Bunda, how's your day? Aku tadi hari ini sih kegiatan sore, tapi emang gak terlalu lama gitu, jadi aku udah pulang sekarang. Sebentar lagi gongsi facai ya, gongsi facai. Masih di Gramet masih ada. Okay. Dia bisa ngomong sambil dari kelas. Ya aku ngerti, enak banget ya. Tapi emang iya kan R. Kangen suara kipas, bisa-bisanya kangen suara kipas. Ada rencana kemana nih besok? Gak tahu. Manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ya. Kipasmu creepy? Enggak guys, enggak creepy. Creepy apa? Creepy singkong. Tuh kalau sendirian kan gak ada yang nanggepin ya, gak ada yang emosi gitu, gak kelihatan responnya gitu. Besok join rombongan. Aduh. O'Neal apa tuh? Keripik, iya benar, keripik. Keripik singkong. Wow, aku tahu. Eh kak, kalau enggak kita main gitar jamming-jamming lagu apa ya, lagu-lagu band-band lama mau enggak? Tapi Indo maksudnya, yang kayak ST12 kayak gitu-gitu mau enggak? O'Neal kuliah semester berapa? Mau semester 4. Iya. Wah. Yaudah ayo, kalau banyak guys. Apalagi sih kayak ST12, terus apa lagi? The Bagindas, apa lagi? Kayak aku gara-gara muncul terusnya di FYP, aku jadi suka lagu ST12 lagi. Yang walau ku tahu bahwa dirimu itu judul apa ya? Oh ya, The Massive ya. Peter Pan, Ceylon 7. Oh iya benar-benar. Little Angkasa. Aku baru tahu ada Angkasa. Bondan Prakoso. Oh ya, Naif. Oh iya, sama itu. Aku pengen coba ini deh. Tahu enggak? Kau oh tangga. Kau membuat aku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Puspa, oh itu Puspa judulnya. ST12, coba ya kita cari, ini aku cari ya. Kangen band lah, Kufaku loh, aku tahu cuman gak tahu lagunya. Maksudnya lagunya gak familiar. Btw maaf banget ya, emang dadakan showroomnya.
Potret sama Dewa 19 Asik. Oh iya bener, G-Rox. Ngakak ke aku. Jangan ajarin. Aisyteru apa nih? Yang itu ya? Apa? Walau raga kita terpisah jauh. Itu bukan? Hampir tahu, kami generasi tua. Enggak lah, enggak tua-tua banget lah ya. Jivilis. Walau ku tahu Fagetos. Pernah denger tapi lupa. Coba-coba. Kau gadisku, kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Ngakak. Eh coba-coba pakai pakai ini. Bisa nggak ya? Coba-coba. Aku tahu. Peter. Iya pak. Tuh. Peter Pan di atas normal. Maksudnya? Oh judulnya. Ini gitar guys. Ini bukan ukulele. Ini gitar. Ini gitar lele. Ini masih gitar masuknya. Senarnya ada 6. Sebenarnya apa ke aku kan sekarang seringnya pakai ini ya. Terus kayak beberapa kali apaan sih rambut. Beberapa kali ya dikira main ukulele padahal ini gitar. Kalau ukulele aku cuma punya satu yang hijau itu. Aku sebenarnya lebih suka gitar sih suaranya. Tapi kayak untuk beberapa lagu gitu ya enak, ada yang enakan ukulele juga. Tapi aku sekarang udah lama nggak ngulik ukulele. Bahkan aku kayak kalau mau mainin kayak harus cari chordnya dulu, maksudnya bentuknya gimana gitu. Lebih jago main gitar atau ukulele? Gitar sih, karena ukulele kan belajar sendiri. Belajar dari apa? YouTube ya kan. Jadi ya gitu deh. Ukulele ini kumisan nggak? Kumisan tuh kan emang gini, yang nonton pasti yang nonton aku sama Adel tuh humornya emang begini, emang nggak bisa serius-serius. Bukannya sama saja, apanya sama saja? Pernah nggak ready? Uku Bandung. Pecel atau goreng, goreng lah. Sungai, sung apa nih jadinya? Tadi aku udah sih. Kalau ku tahu bahwa dirimu lagunya gimana? Apa deh yang paling banyak? Siloan Seven apa judulnya? Doremi, Doremi. Ikut aja deh. Ya udah. Ini aja. Seonil on Seven. Silon Seven dan oke. Mainkan Neil, nanti saya minta sumbangan. Jika waktu itu udah pernah aku, jika waktu sebelumnya.
Oh. Ini kita lagi mau kayak yang band-band lama gitu, guys. Jadi kita flashback. Khusus, aduh duh. Sabar, sabar. Pemirsa. Dan apabila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu mana telah ku tajamkan duri tajam, kau pun menangis, menangis sedih. Scroll dulu, nggak ada yang scrolling, jangan dorong-dorongan. Oh, berasa kayak konser beneran ya, bagus-bagus. Ngakak keres. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti saja dirimu bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Es teh manis, air-air. Boleh-boleh, sumpah mood banget komenannya. Apalagi ayo. Aduh, cuman tenang tenang, jangan rusuh ya, dimohon untuk jangan rusuh, kita santai aja di sini ya, jangan ada ribut, jangan ada rusuh ya. Oke, okay. Apa lagi ya, Samson. Oh, itu ya apa sih? Bila yang tertulis untukmu. Ah, itu judulnya apa ya? Kenangan Terindah ya? Air dan api. Oh, tangga aja ya, tangga. Apa sih? Tadi kau buat chord-chord gitar. Judulnya apa sih? Tulis aja, chord gitar. Kau membuatku merasa hebat. Gak tau judulnya. Vibes, vibes 2000 ya? Eh iya gak sih? BTW tuh kemarin, sambil nunggu loading ya, BTW tuh kemarin apa, kenapa aku minum air kelapa? Karena tuh aku tuh belakangan gak, dua hari belakangan itu kayak ada ruam-ruam gitu, gatel di kaki. Jadi aku dibeliin kelapa hijau biar katanya menghilangkan racun gatal-gatal. Kalau kalian juga pernah gitu nggak sih? Iya, aku nggak tahu sih alerginya itu maksudnya sebabnya apa. Aku emang suka suka gatel gitu ya kalau dingin, cuman waktu kemarin itu emang nggak, maksudnya gak di tempat yang biasa gitu loh, di kaki. Perasaan biasanya tuh soalnya di tangan gitu, di leher. Itu tuh ben banget di kaki. Jangan injek kaki gue, woy. Aduh. Kaki. Main banjir. Kapan main banjirnya? Tapi udah ke dokter kok guys, tenang aja, jadi kasih obat. Tumben dedel nggak nongol, iya ya, tumben bisa showroom sendiri dengan tenang.
Lagu apa nih guys tadi? Jangan narik baju. Awas ada Titan, emang ada? Emang ada Adele? Mana? Ungu. Yang apa? Nine Ball. Nine Ball tuh yang mana ya? Sempurna. Oke, coba ya. Andra. Kasih jalan buat Adele. Serius, tapi benar ada Adele nggak sih? Adele palsu, jangan-jangan. Kau begitu sempurna. Chat lah, Nil. Ya kan ini lagi showroom ya. Nanti showroomnya hilang. Coba. Kau begitu. Seru ya SR-nya. Oh iya, nonton dia. Kau begitu sempurna. Di mataku kau begitu indah. Gimana sih? Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap metiknya tuh gimana sih? Di ini aku ngalah aja. Di setiap langkahku bukan selalu memikirkan. Relate sih lagunya, kenapa tuh? Langsung aja lah refnya. Janganlah kau tinggalkan diriku. Takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku. Lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Sempurna. Lagunya Cishani nih, sempurna. Flashlightnya nyalain. Kau begitu sempoa. Adel, apakah masih nonton? Tadi notif dia chat masuk. Air panas, air panas. Ada kok si Adele. Hai Adele. Besok on the show gak, Adele? Janganlah kau tinggalkan diriku. Cang Cimen. Cari jodoh wali, oke? Okay. Itu ini banget ya. Coba kangen-kangen deh masa-masa SD, SMP. Sabar-sabar. Guys, masa aku gak nge-like? Kasian deh Adele. Akhirnya aku ngeliat komenan kamu, Del. Jret, 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 jret. Coba-coba. Tuh, coba. Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku, dirimu, dirimu. Tak ada yang mau untuk menginginkan aku menjadi pengobat pilu, menjadi penawar, menjadi kekasih hatiku. Ayo semuanya. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga. Eh salah, eh bener kok. Tak juga aku berjumpa. Ya salah, bentar.
dari iya bener, dari musim durian hingga musim rambutan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang mau? Aduh, tolong ya carikan diriku kekasih hatimu, kekasih hatiku, siapa yang mau? Ku tak laku laku, lagu apa lagi ya? Yang model-model kayak gini guys seru. Adele tahu nggak nih lagu ini? Next lagu Wali yang lainnya apa tuh? Copet copet. Pujaan hati ya. Oke, coba coba coba. Itu pujaan dia. Oh, pujaan pujaan gitu. Oh, pujaan hati. Apa kabarmu? Semoga engkau baik-baik saja. Itu bukan. Saudara, luka-luka-luka yang kurasakan bertubi-tubi-tubi yang engkau. Coba-coba. Hai pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap engkau baik-baik saja. Gitu gak sih nadanya? Gak tahu, lupa. Gitu ya, gitu ya. Puja hati anda. Gimana sih? Ku sangat mencintai dirimu. Gitu. Ini aja deh, refnya aja. Mengapa itu baru? Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah. Gimana sih tandanya? Cobalah mati. Gimana sih nadanya? Coba. Siapa yang berani abaikan WD? Coba 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 chord gitar. Project pop. Goyang duyu. Goyang duyu. Ayo goyang duyu. Gimana ya? Guys, kasih jalan buat aku top 100. Tuh, kasih jalan buat Adele. Adele nih penonton setia loh. Nggak jadi deh guys, ganti. Udah lempar disco. Lempar tuh. Udah lempar titan. Yolanda yang mana sih? Lupa.
Risalah Hati. Coba deh. Jika hatimu terluka karena sesuatu, jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku. Cobalah dicoba, namanya goyang acak, goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak. Lagu kangen band Yolanda. Iya, aku tahu lagu kangen band, cuman yang mana lupa. Kamu di mana? Oh, itu judulnya Yolanda ya? Oke, nanti-nanti Yolanda abis ini. Langsung ref aja kali ya. Kita coba aja kali ya, Risalah Hati. Satu, dua, tiga. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada. Biar cinta datang karena telah terbiasa. Udah, itu doang refnya. Ulang deh, karena tadi salah lirik. Oke, satu, dua, tiga. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Meski kau tak Yolanda ya abis ini. Ruang Rindu Leto. Ruang Rindu tuh lupa. Seandainya kau. Siapa yang dulu Fiera Teo? Nih, nih, nih. Ayo, Yolanda. Live ya. Satu, dua, tiga. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa di sini? Aku menunggumu dan bertanya. Udah. Yang hitam. Masih aja. Lagu apa lagi ya, guys? Asik, gue merasa muda lagi. Wah, emang itu pas umur berapa? Gue lihat Cinta Monyet. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Coba-coba.
Zaman SD. Wah, iya sih aku juga pas SD nggak sih? Aku suka dia sama dia juga. Sekarang udah nikahnya. Siapanya? Oh, kalian tahu ini enggak? Apa sih? Groovy masih menunggumu. Tahu enggak? Tahu. Welcome to. Coba-coba ini. Aku suka dia sama dia juga. Suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh, padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, belum ya? Ih, masa cinta ini cinta monyet? Iya, lagu FTV ya. The Massive yang apa? Adel ada badaknya. Adel ada badaknya siapa itu? Adel bener atau bukan? Monyetnya ngegas ya, Bun. Iya deh, sorry deh. Seandainya coba sih, coba-coba. Adel di barisan paling bawah. Oh iya. Oh iya bener. Ya Allah, Del, Del, gimana tuh? Roulette, aku jatuh cinta. Kayaknya pernah denger deh, tapi yang mana ya, lupa. Gimana liriknya? Roulette, aku jatuh cinta. Kau akan menjalan. Eh, kalau kau... Liriknya gimana sih nadanya? Ke kau kanan jalan. Langsung aja kali ya, refnya juga. Seandainya kau tahu aku tak gimana. Seandainya kau tahu ku tak ingin, bukan aku tak salah. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau belum, seandainya salah lagi. Ulang. Nggak, belum baca chordnya. Seandainya kau tahu, aku tak. Kok aku tak mulu sih? Ku tak ingin. Oke, ulang-ulang. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Ya Allah, bayanganmu. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini.
gemes ya kan, aku suka salah-salah gitu guys. Jadi ngantuk nih, tidur dong. Yovie Nuno, manusia biasa boleh. Seandainya kau tahu, ku tak. Eh, kalian tahu gak sih guys di TikTok lagu Friendzone-nya Budi Doremi tapi yang di remix jadi Tapi Bohong. Wah, ada Disco Light, terima kasih Kak Sanjunisme. Jadi, tidakkah cukup yang kau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi bohong. Hayu, pal-pale. Cuma aku denger sound itu aja bisa ketawa ngakak deh. Kenapa ya, aneh banget. Friendzone, tai taunya, iya. Aku juga nonton kalau Friendzone, tapi yang film, bukan yang series. Ya aku janji suci sih, bukan janji suci, manusia biasa. Kita hanya manusia biasa. Coba opening apa tuh? Peter Pan Neil yang tak bisa kah? Dia dikasih tak bisakah itu kan, tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Pada banget disuruh nunggu doang ya. Jenjet masih ku ingat selalu saat kau berjanji. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Digabung bisa ya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang kok ganti lagu. Gimana lagi ya,
Mas apa nih? Mas Romantik Nil Narsis. Yang mana aku nggak tahu lagunya. Tulus, tulusnya apa? Tulus gajah kali ya. Kita coba aja kali ya. Gajah, 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 gajah. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat pun mahir berenang. Salah berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas kurakit perangkat. Wajahmu, wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka mereka panggilku gajah. Maaf ku marah. Kini, kini baru ku tahu uji dalam olokan. Body shaming sejak tadi. Mereka panggilku gajah. Jabat tanganku. Perasaan mereka panggil. Jabat tanganku panggil aku gajah. Langsung aja deh. Kau temanku, kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situ. Kecil kita tak tahu apa-apa. Apa nih? Yeay, yeay. Ada bedaknya atau ada bukan sih? Apa bukan? Hamba-hamba yang mana sih? Adel izin makan dulu. Oh, makan. Oke. Adel nontonan Ikatan Titan. Assalamualaikum Onil. Iya, waalaikumsalam. Cinta begini tuh nadanya mana ya? PWG kertas dan pena nggak tahu. Aduh duh. Yang band dewa-dewa gitu. Ada dewa aja kali ya. Tapi apa lagunya yang mana? Kalau dipikirin tuh nggak kepikiran. Gitar aja emosi. Jujur loh. Dewa pupus ya.
Munajat cinta. Munajat. Oh iya, boleh, boleh. Dulu aku belajar notnya tuh Munajat cinta, tapi buku not gitar aku udah nggak ada, udah hilang deh kayaknya. Kemana tahu. Dulu tuh aku kan belajarnya gitar tuh bukan genjreng yang klasik dulu gitu belajar notnya. Dia tuh dulu belajar kayak melodi-melodi gitu, cuman kertasnya nggak ada. Pupus. Aku tak mengerti, aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Gini berarti lewat ya. Adul. Kenapa ada Adul sih? Siapanya Adele? Tangan gak salah kenapa ditepuk sih? Ya biar ketepuk. O'Neill belajar ukulele gak lama karena ngulik, belajar ukulele kan karena ngulik lagu ya, lagu Lemonade itu. Jadi berapa ya? Dua hari, sehari. Karena kan maksudnya udah tahu basic kayak gitar gitu kan. Pasti kalau misalnya orang bisa gitar pasti bisa ukulele deh gampang. Ya gak sih guys? Menurut aku ya, menurut aku gitu sih. Menurut gue apa lagi ya guys? Semoga waktu kau menghilangi sisi hatimu yang beku. Coba-coba. Aduh, hijau daun suara waktu itu udah soalnya pengen yang nyoba yang lain lagi. Coba ini hanya denganmu aku berbagi.
Lohe, bentar. Oh, mungkin kau yang terakhir untukku. Akan kulakukan semua untukmu. Akan kuberikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah. Dalam menyayangi dan memahamiku. Kus plus, andaikan kau datang kembali, oke? Andaikan kau datang kembali. Tapi aku gak tau baik. Coba-coba lihat-lihat. Lihat dulu aja kali ya. Andaikan kau datang kembali. Andaikan kau datang ke video call tanggal 21, sesi 1, sesi 2, oke? See you guys. Terlalu indah dilupa. Jujur aku gak terlalu familiar kalau banyak dan kau langsung aja. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau angkat kakinya. Ini pas aku mau latihan buat graduation SMK, paling nyanyi lagu ini deh. Ini suara aku kok serak ya. Andaikan kau datang kembali. Lagu tangga hebat. Minum nanti ya. Mager tau ngambilnya. PW. Chord gitar tangga. Kenapa namanya tangga? Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Karena kalau panci di dapur. Kalau tunggu nggak enak, wih bener-bener, boleh-boleh, ya juga. Dead squat dong kak, apa tuh? Wait ya guys. Jika stick puisi aku nggak tahu guys, maksudnya nadanya nggak familiar, jarang dengerin. Thank you.
mundurnya membuatku selalu merasa berarti. Kau membuatku jadi tersengat. Kahitna cantik. Kahitna juga enak-enak sih. Semuanya. Baca mana tadi chordnya? Oh ya, selalu. Rada kurang kurang sinkron aja ya ber it, aku baca komen. Aduh bertarak tak tak maksudnya gitu. Astagfirullah. Oh, lanjut aja ya. Kita terak-tak-takin lagi. Apa ya vibes yang semacam lagu-lagu ini biar bisa diterak-tak-tak? Coba lagi. Asik ya ternyata. Aku baru coba. Cantik. I'm yours, aku gak apa. Maksudnya gak, ini gak. Tarak tak dum, tarak tak tak. Reggae, iya tapi jangan reggae. Lagu-lagu pop gitu, tapi yang ditarak takin. Yang cocok apa? Inikah cinta? Coba-coba. Cowboy Junior. Lagu apa? Yang mana?
Ku jumpa dirinya, ku jumpa, aku jumpa dirinya di satu. Gimana ya? Susana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, menyapa. Apa sih? Gak sinkron. Coba. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh kayaknya gak cocok ya, gak enak. Awal-awalnya doang kecengklak ilate. Oh iya. Ke B Junior, sorry sorry. Apa sih emang ada bukan Super Junior? Day aku leto, wes pasti aku uang Jawa. Itu mah versi projectku. Trolley Bell Snail apa tuh? Why it will never work, you'll have me suicidal. Suicidal when you say it's over. Semua yang kau lakukan, it's magic. Bukan superstar. Ruang kepsek, hah? Boleh tuh Lila bin. Masa tadi aku bacanya Lira, Laira. Ya wis Ben. Oh iya ya wis Ben ya. Coba-coba sing yang saben bengi. Eh jangan deh. Film favorit boleh deh. Sedih ya film favorit. Film favorit lagunya terkadang salah terkadang. Thank you.
Peran pandangan pertama. Oh iya ya, nggak kepikiran. Budi Doremi, Doremi. Yang mana? Susis. Wow, Susis. Lama aku mau mendam rasa di dada gimana? Langsung saja lah refnya. Ku akan ku lepas diri. Langsung aja deh. Dirimu deng deng. Kurasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti melaku di dirinya. Oh Tuhan, di sini. Jadi dia. Oh Tuhan, tolonglah diriku untuk membuat dia menjadi milikku, sayangku, kasihku, oh cintaku. Makna cinta. Coba. Aku tapi bagaimana sih? Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya denganmu. Ku mengerti arti cinta, arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat. Dan mengerti makna cinta, makna cinta sesungguhnya makna cinta yang abadi. Tahu nggak tahu nada jadi. Jadi inget TikTokmu, iya aku bikin ini di TikTok. Ini lagunya Rizky Febian, guys. Peran dekat di hati. Fiersa tahu. Malik dia, oh dia seperti apa yang selalu ku nantikan, ku impikan. Dari telepon ku membuatku tersenyum di pagi hari. Kita akan berjumpa.
lagi-lagi ya, Fira. Kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di VJ. Salah, dekat di VJ. Lagi-lagi versi teater. Kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di teater. Tepung beras. VC ya guys, tanggal 21, sesi 1 sama 2. Oke. Pertama kali nih aku video call siang. Teater jauh, makanya kalau mau dekat video call. Cintamu sayang. See you. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. Skip gak ya? Yakin, skip. Vice ngomong Jawa mau gak? Nih mau aja lah. Kalau bisa. Oh iya, aku ini dulu deh bacain gift ya guys. Thank you giftnya Kak Rifki Seto Uci. Hashtag miss you, makasih. Kak Emil Rigi, makasih Emil Irgi. Kak Atlantean, baca ya Atlantean, makasih giftnya. Dunia Onil, makasih. Gemas. Kak Azam Ima Dudin, makasih giftnya. Kak Setiawan, thank you giftnya. Gitarnya Onil, terima kasih. Kak Dominico Bagas, Bang Win, makasih. Kak Fikri, makasih. Sanjunisme, makasih. Kak Evan Gilang, makasih. Kak Fikri, Kak Aim, makasih. Kak Hantu Laut, makasih. Kak Emir Syain, terima kasih banyak. Kak Butzar, lalu ada Kak Epilum. Epilum, makasih giftnya Kak Epilum. Kak Khairman Hamdani, makasih. Kak Fani Wahyu, makasih. Kak Han Hamdan 48 Chan, makasih. Kak Fani Wahyu P, makasih giftnya. Lalu ada Kak Rosi Kalista, makasih giftnya. Ada lagi makan, makasih giftnya. Kak Elmova Facita, makasih. Kak Ripik, makasih giftnya Kak. Kak Elmova Facita juga, makasih. Oh, sudah 20% baterai-ku. Kak Lupias, makasih. Kak Domenico, udah. Kak Butzar, ya, makasih. Kak Elmova Facita, udah tadi, oke. Thank you guys, gift ya. Lagi ya guys. Gas bisa sampai subuh itu enggak juga sih ya kayaknya. Gifku gak dibaca, emang iya ada Kak Wahyu Citra. Maaf banget, sumpah. Kak Setiawan juga belum ya tadi, makasih Kak Setiawan. Kak Wahyu Citra, oh iya ada, makasih ya. Makasih.
Istakult juga ternyata ada. Makasih Kak Istakult. Ya ampun, aku ada yang keskip. Kak Khoiru, makasih giftnya. Udah. Kak Bams. Udah. Kak Maki 21, makasih. Kak Legit, Dika, makasih. Ya ampun, ada yang keskip ternyata. Sahabat Onil, makasih giftnya. Aduh, ngapain lagi ya, guys? Bingung niche. Giftku nggak disebut. Iya. Beneran gak sih, guys? Aduh, maafkan. Kak. Wow, Disco Light. Terima kasih. Kak Rafli sayang Onil. Cerita horor aku nggak punya guys, cerita horor guys. Setiap showroom aku kayak ditanya setiap cerita horor, aku nggak punya. Bukannya nggak mau cerita nih, aku nggak punya. Aduh. Gak punya, ntar aku bikinin. Ngeri ya. Besok Ondel show nggak tahu, lihat aja nanti. Semoga bisa ya. Ondel poni 2021, aku udah ponian 2020. Aku kayaknya nggak mau untuk saat ini, udah mau samping dulu aja. Tapi nggak panjang sih, nggak poni panjang, tapi poni samping. Kayaknya dilihat-lihat, menurut aku rada aneh ya kalaupun di depan. Setelah dilihat-lihat kita gitu, setelah 3 bulan kemarin. Ya enggak sih? Kirain mau botak. Agak ribet ya, nanti hairpin ini taruh di mana dong? Ya mau poni depan, mau depan enggak tuh, mau poni depan, poni samping, yang penting kan kita harus nyaman ya guys, betul tidak? Betul. Oh, ini poninya mana? Ini poni, ini masih poni nih namanya nih. Guys, kenapa? Eh, ini tebak-tebakan nanti aja deh. Barang ada. Ini lihat apa kabarnya api. Pony unicorn gimana tuh? Pengping. Mereka baru aja kemarin 3 bulan. Ayo kasih ucapan selamat ulang bulan buat Peng dan Ping. Akhirnya aku lega sih. Sebelum 3 bulan mereka gak ada sakit-sakit gitu. Semoga panjang umur. Sampai nanti Peng kayak kucing aku yang satu lagi yang besar tuh. Gede besar, makannya banyak dan gembul. Aku suka banget kucing gembul. Selamat ulang bulan. Makasih. Makasih. Nanti mau aku bikinin kue kalau udah 1 tahun. Kuenya dari makanan basah kucing dicetak gitu, terus pinggirnya dikasih makanan keringnya ditempel. Terus ditulis happy birthday-nya pakai cemilan-cemilan. Cemilan kucing happy birthday gitu. Nanti kalau di 1 tahun. Serius, iya serius pengen. Kayak gitu kan, lucu kan. Happy birthday, Peng.
Nanti ada lilinnya nggak ada sih, nggak usah ada lilin lah ya, dia kan nanti nggak bisa. Iya ngayal aja dulu kan. Ih, tapi semoga mereka nyampe 1 tahun guys. Itu keinginan aku kalau mereka nyampe 1 tahun, soalnya kan senang aja gitu rawat dari kecil. Kalau udah 1 tahun gitu enak, udah besar maksudnya nggak apa ya, nggak rentan gitu, nggak lebih rentan sakitnya nggak sih. Ada birthday fotonya nggak? Oh iya, nanti bikin photoshoot birthday fotonya, terus nanti ada hashtag ya. Hashtag besar malah cepet cuek, maksudnya gimana tuh? Cepet cuek gimana tuh? Birthday t-shirt. Isu-isu tang turun dadak no weteng kuluwe mangan lah. Kucingnya pergi begitu aja maksudnya. Jadi kegiatannya gimana Niel, lancar kok? Alhamdulillah. Ping, wih, hashtag Pink P1 ing ya, tapi itu buat Pink. Kan nanti Pink gak sama aku. Kalau buat Pink apa dong hashtagnya? Pink first apa tuh? Pink Pink 1 year. Oi. Kok Onen ngerti bahasa Jawa? Iya karena aku. Pasti kamu baru nonton ya showroom aku. Ke Aim deh. Karena aku besarnya di Surabaya, jadi aku bisa bahasa Jawa. Peng, i pengnya pakai A tulisannya pang gitu, nggak PENG. Pernah cuek-cuekan sama kucing nggak? Maksudnya gimana? Olah Surabaya pancen tempat ngayu wede. Salam kenal dari Sidoarjo. Wah, Sidoarjo mana nih, Kak Nung? Peng udah dibuatin akte. Emang ada, guys? Tutorial bertarak tak tak dong. Tutorial itu cuman gini, guys. Nih. Ya. Ini jreng 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 tak jreng, gini lagi, gini tetap jreng, gini jreng tak tak gitu guys. Itulah pokoknya pukul jreng jreng tak tak dem jreng tak tak dem. Itulah tutorial yang tidak jelas ya. Dipukul-pukul pokoknya ya. Wis cukup. Semarang, wis Semarang toh. Aduh. Sakit nggak tangannya? Enggak, aku taunya pas bagian dengnya. Tadinya susah sih sinkroninnya, soalnya kan harus sambil pindah chord, sambil genjreng, sambil mukul. Awalnya juga aku frustasi belajarnya. Jauhkan kucing muda di pergaulan bebas. Kucing aku anak rumahan guys, kecuali satu tuh yang putih. Tapi yang putih yang aku pernah upload
di Twitter yang tidurnya terbalik. Nah, dia tuh suka suka kelayapan masih malam aja. Pulangnya tuh pagi tuh si kucing itu. Makan, nanti nayap lagi. Berantem sama kucing. Kucing liar. Rumah kucing aku juga pulangnya kalau lapar. Nah iya kan, kucing malam, kucingnya pergi pagi. Enggak, dia pagi sih di rumah, dia pagi tuh malah di rumah. Sore nih, sore mau maghrib tuh udah tuh keluyuran nggak tahu kemana. Itu cuma satu yang begitu. Awalnya itu was-was kan, takut hilang, takut diambil. Tapi ternyata dia tahu pulang, jadi nggak jadi khawatir. Kayak seneng gak sih kalau kucing udah tahu pulang gitu, jadi nggak repot-repot. Di Rukyah apa tuh? Itu rubah jadi Catwoman. Masalahnya dia cowok. Kucingku di rumah orang gimana tuh? Eh, sama sih, dia juga suka gitu. Siang-siang padahal kan bisa ya di garasi rumah ini, malah di rumah orang. Kucingku bisa pesan ojek, emang iya? Udah bisa manjat belum? Hah, manjat apa? Tapi kok badannya belum kayak gede gitu ya? Kucing berubah badannya pas umur berapa sih, guys? Kok masih kayak kecil gitu? Nggak kayak kucing-kucing normal. Normalnya tuh pas berapa bulan? 5 bulan kali. Manjat sosial. Enam bulan ke atas, oh gitu. Si lama ya. Berarti kalau misalnya dia 3 bulan, Maret, April, Mei dong baru kelihatan. Kasih pupuk apa? Buat apa? Kucingku maling ikan di rumah orang. Kok bisa? Kucingnya kasih makan apa, Nona? Si makan makanan kucing. Ya maksudnya sekarang sih dikasih makanan basah sama cemilannya, cemilan makanan kering gitu, tapi yang buat kitten yang udah mengandung susu gitu. Guys, sepertinya aku akan mengakhiri showroom ini karena sudah 2000. Dan sudah sejam ya, sejam lewat, dan aku juga bingung mau ngapain. Nah, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi bareng gak jelas ya, walaupun tidak jelas. Makasih yang udah nontonin, udah apa ya, udah liatin showroom aku, udah mendengarkan tak-tak-tak aku dan nontonin showroom yang mendadak ini. Makasih ya guys. Oh ya, aku mau absen dulu. Nomor 1 ada Kak Almaki 21. Hai. Nomor 2 ada Kak Dominico Bagas. Nomor 3 ada Kak Fikri. Nomor 4 Kak Emil Irgi. Hai. Nomor 5 ada Kak Astrinel Tanurul. Nomor 6 ada Kak Sanjenisme. Nomor 7 ada Kak Atlantean. Nomor 8 ada Kak Kris. Nomor 9 ada Bams. Nomor 10 ada Kak Rosika Lista. Nomor 11 ada Kak Elfarji. Nomor 12 ada Bang Win. Nomor 13 ada Hantu Laut. Makasih ya guys yang udah nonton.
show di showroom selanjutnya, dan hari Minggu ada Fly Tinti show 2. Oke. Jangan lupa video call sama aku tanggal 21. Dadah. Ditunggu mungkin on the show. Ditunggu aja pokoknya. Dadah. Makasih gift-giftnya.